Persatuan Badminton Malaysia BM hari ini mengumumkan jurulatih berpengalaman dari Denmark Kenneth Jonassen sebagai ketua jurulatih perserangan negara yang baharu. Perkembangan itu diumum pemangku Presiden Dato' V. Subramaniam selepas mesyuarat majlis BM di Akademi Badminton Malaysia ABM di Ibu Negara. Jonassen akan menandatangani kontrak selama 4 tahun dan memulakan tugasnya secara rasmi bermula 4 Januari 2025. As part of his role, Jonassen will observe both men's and women's singles department. He will collaborate closely with Mr. Rexy Manaki to devise a comprehensive long-term development plan, of course, to produce the best players to reach Olympics and bring the gold medal back. He has to work together with Rexy. So it is the responsibility of both. Jonassen mempunyai rekod cemerlang dalam membantu membentuk legasi badminton Denmark selama 13 tahun. Jurulatih berusia 50 tahun itu juga pernah berkhidmat sebagai ketua jurulatih England. Bekas pemain nombor 2 dunia itu pernah memenangi gelaran berprestij seperti Terbuka Jerman, Korea, Belanda dan Singapura sepanjang kariernya. Sementara itu, Dato' V. Subramaniam turut mengumumkan bekas Presiden BM Tan Sri Muhammad Nur Zakaria dilantik sebagai Presiden kehormat seumur hidup badan induk itu. Dalam pada itu, bagi pengarah kejuratihan Akademi Badminton Malaysia ABM, Rexy Mainaki, pelantikan itu adalah tepat untuk meningkatkan lagi prestasi para pemain perserangan negara. Kedepan ini target yang saya dulu jadi player, saya dikasih target goal saya tak takut, tapi sekarang saya dikasih target dari manajemen bahwa singles ini harus perform. Kita harapkan dengan munculnya Kenneth ini dan keputusan yang sangat tepat ini bisa mengangkat level single kita ke depan. Tambah Rexy, Jonassen dilihat menunjukkan minat terhadap potensi yang dimiliki pemain muda Justin Ho ketika beraksi pada Piala Thomas 2024 di Chengdu, China, April lepas. Dalam perkembangan Badminton Masters China 2024, beregu campuran negara Hu Pangron Cheng Su Yin cipta sensasi selepas tumbangkan pilihan ketiga Tang Chun Man Si Hing Suat dari Hong Kong untuk melangkah ke final. Pada pertembungan separuh akhir di Gymnasium Shenzhen, Pang Ron Su Yin merakam kemenangan dramatik 21-14, 17-21, 21-19 dalam tempoh 65 minit. Kejayaan itu menyaksikan pasangan nombor 23 dunia itu melakar satu lagi kejutan selepas berjaya mengetepikan pilihan kedua dari China di pusingan kedua Khamis lepas. Di pentas final esok, mereka akan berentap dengan pilihan pertama yang juga dari China, Feng Yanzi, Huang Dongping. Mereka menundukkan satu lagi wakil negara, Cheng Tanji, Do Yiwei di separuh akhir dengan tusan 21-18, 21-13. Ini kali kedua, Pang Ron Su Yin bertemu dengan lawan yang sama. Kali pertama adalah pada separuh akhir Terbuka Hong Kong September lepas yang menyaksikan kekalahan regu negara. Aksi pusingan 16 Piala Malaysia, kemenangan 3-2 ke atas KL City di Stadium Darul Aman malam tadi amat bermakna buat pengendali Kedah Darul Aman FC, KDA FC, Muhammad Nafuzi Zain. Beliau akui terharu dengan komitmen pasukannya biarpun sedang berdepan masalah dalaman. Dalam pada itu, biarpun ada laporan yang mengaitkan Nafuzi dengan skuad bawah 23 tahun kebangsaan, namun beliau enggan memberi sebarang pengesahan. Macam ni, saya sekarang ni saya hanya memikirkan keseronokan saya dengan player-player saya dengan kemenangan yang begitu, saya rasa yang luar biasa lah. Saya rasa untuk seorang jurulatih menang dengan situasi macam ini adalah satu yang sangat-sangat luar biasa lah. Itulah tu yang paling penting, saya masa saya dengan pemain-pemain saya tu. Sekarang ni saya masih di Kedah.
Pasukan tuan rumah terlebih dahulu dikejutkan dengan gol pembukaan KL City menerusi rembatan Lee Kee Seng Lambert pada minit ke-13. Skuad hijau kuning kemudian bangkit mendahului 2-1 menerusi dua jaringan ketua pasukan Sonny Norde pada minit ke-27 dan 30. Mereka semakin selesa di depan selepas Sukrop Nurul Luef meledak jaringan ketiga pada minit ke-68. Namun berjaya merapatkan kedudukan menerusi rembatan cantik pada minit ke-72. Aksi timbal balik akan berlangsung di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras pada 1 Disember. Saudara, sekian berita perdana dari Sungai Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Fazim, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.